kembali lagi di channel Bonsai Jonglak Mania. Kali ini kita akan wiring atau melakukan proses pengawatan pada bahan bonsai boxes. Pada proses pengawatan kali ini, kawat yang kita pergunakan adalah 3, 4, dan 5 mili. Teman-teman yang baru pertama kali membuka channel Bonsai Jonglak Mania, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Karena video ini kami ambil sore hari. Dan ini kami lanjutkan di dalam ruangan.
Oke, demikian video kali ini, proses wiring atau pengawatan pada bahan bonsai boxes. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan klik lonceng pada channel kami, Tunggulak Mania. Terima kasih.